Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herlina Oktaparida Saragi. Di sini saya sebagai pembawa acara dalam acara Electrical Competition 2020. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. Oke teman-teman, mungkin teman-teman merasa kaget karena tahun ini kita berbeda dengan keadaan virtual seperti ini. Tapi aku percaya bahwa teman-teman tetap semangat di tempatnya masing-masing. Jadi untuk itu, biar lebih semangat lagi, kita tonton malam puncak Electrical Competition, karena bakal banyak pengumuman dan bakal ada sesi yang teman-teman tunggu selanjutnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Acara ini adalah sebuah acara untuk memperingati hari jadi Himpunan Mahasiswa Elektro yang ke-33. Untuk itu, saya persilakan kepada Ketua Pelaksana untuk memberikan laporannya terlebih dahulu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izinnya sekarang kita dapat berkumpul di suatu acara yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai Ketua Pelaksana Electrical Competition 2020, Aji Mujiono, ingin menyampaikan laporan dari acara ini. Acara ini berjudul Electrical Competition 2020, yang mana bertujuan untuk memeriahkan hari jadi Himpunan Mahasiswa Elektro yang ke-33. Adapun rangkaian acara dari Electrical Competition 2020 ini, yaitu berupa lomba Mobile Legend, PUBG, dan juga Got Talent. Untuk lomba Mobile Legend sendiri diikuti oleh 14 tim. Lomba PUBG diikuti oleh 8 tim dan juga Got Talent diikuti oleh 5 tim. Itu semua merupakan warga Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu sekarang malam puncak, yang merupakan akhir dari rangkaian acara Electrical Competition 2020. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari laporan Electrical Competition 2020. Kurang lebihnya saya meminta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana Electrical Competition 2020 atas pemaparan laporannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro. Kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi jurusan Teknik Elektro yang sudah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan Electrical Competition ini dari awal. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan satu profesi di Himpunan Mahasiswa Elektro yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit sambutan untuk kegiatan malam puncak kali ini. Ya, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Himpunan Mahasiswa Elektro menyelenggarakan kegiatan Electrical Competition, di mana Electrical Competition ini diselenggarakan salah satunya untuk memeriahkan juga Disnatalis HME yang ke-33 dan juga
Electrical Competition ini diselenggarakan oleh Departemen Minat dan Bakat dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi dan juga menjaga komunikasi antar mahasiswa di jurusan Teknik Elektro. Harapan saya dengan diselenggarakannya kegiatan ini bisa lebih meningkatkan lagi rasa kekeluargaan kita di jurusan Teknik Elektro dan juga menjaga solidaritas kita. Dan juga di Disnatalis Himpunan Mahasiswa Elektro yang ke-33 ini, besar harapan saya Himpunan Mahasiswa Elektro bisa lebih solid lagi dan juga semakin jaya. Mungkin sambutan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektro, jaya, jaya, jaya. Terima kasih kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah pengumuman juara Electrical Competition 2020. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Ya, acara ini teman-teman sudah melalui beberapa rangkaian acara perlombaan, di antaranya perlombaan PUBG, Mobile Legend, dan Got Talent. Jadi malam ini mari kita saksikan sama-sama juara 1, 2, dan 3 dari serangkaian lomba tersebut. Oke, langsung saja. Dari lomba PUBG, oke teman-teman boleh tepuk tangan di tempatnya masing-masing. Dan selamat untuk juara 1, 2, dan 3. Semoga kemampuan kalian dalam bermain PUBG bisa ke runner yang lebih luas. Oke, kita lanjut. Lomba Mobile Legends. Semoga juara ini sebagai penyemangat kita bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini teman-teman gak putus semangat dalam berlomba-lomba, dalam berkreasi dan inovasi, ya enggak? Oke, lanjut aja kita ke Lomba Got Talent. Jadi di Lomba Got Talent ini saya akan menampilkan, pengurus akan menampilkan video-video pemenang juara 3, juara 2, dan juara 1. Oke, yang pertama inilah juara 3 Got Talent. Duduk berdua tanpa
tadi juara tiganya teman-teman. Penasaran untuk juara 2 Got Talent dimenangkan oleh siapa? Tada! Tuh itu berit lintu mani rendai anak nasa kan gambar nama sintaliti anak na kabeh ngariung sareup hur maka hulur tutur anak kengku duas pada hirut lamun manggi hakanannya gantung senit umat ulah reka tipu sabab geus rea contoh tunggu-tunggu pemenangnya dengan video ini. Thank you.
Oke, rangkaian acara dari pembukaan sudah, sambutan sudah, bahkan pengumuman pun sudah. Jadi setelah ini kita akan menampilkan video-video ucapan memperingati hari jadi Himpunan Mahasiswa Elektro yang ke-33. Jadi ucapan ini dari universitas lain dan dari ketua Himpunan Mahasiswa Elektro sendiri. Untuk itu, teman-teman boleh saksikan bareng-bareng ya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Maulana, mewakili dari Himpunan Mahasiswa Elektro Undak 45 Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari Himtelun Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Rahman. Saya sebagai ketua Himpunan HMI Unjani. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Berjuan. Saya sebagai wakil ketua HMI Unjani. Kami mewakili jajaran Sintes Akademika Elektro Unjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pandu Firdaus dari Himpunan Mahasiswa Elektro ITENAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Saya Muhammad Den Purnomo, ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Trunojoyo. Kami Himpunan Mahasiswa Elektro Politeknik Engineering Indorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam teknis, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari HMS FPUJIL. Dari HME STT Dr. K. Hajat Mutakin. Kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas IDAS. Mengucapkan selamat hari jadi untuk Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Siliwangi yang ke-33. Semoga menjadi himpunan yang lebih dewasa. Semoga semakin jaya. Semoga program kerjanya terlaksanakan dan seutuhnya. Selamat hari jadi untuk Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Siliwangi yang ke-33. Semoga semakin mengkilan dan semakin solid. Ke-33, semoga semakin solid, eksis, dan berkarya. Selamat hari jadi yang ke-33 Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Siliwangi. Semoga menjadi lebih baik dan lebih maju. Selamat hari jadi untuk HMI Unsil yang ke-33. Dan harapannya semoga HMI Unsil selalu menjadi organisasi yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa, dan selalu bersendiri aktif terhadap Trinatma perguruan tinggi dan selalu menciptakan kader-kader yang berjiwa pemimpin untuk kedepannya. Amin. Selamat hari jadi untuk Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Siliwangi yang ke-33. Semoga semakin solid, tetap semangat, dan sukses selalu. Selamat hari jadi Himpunan Mahasiswa Elektro Unsil yang ke-33. Semoga tetap solid, kompak, sukses selalu. Selamat hari jadi HME FT Unsil yang ke-33. Semoga semakin kreatif, semoga tetap berlangkah di tengah pandemi, dan semoga semakin jaya. Dan selamat hari jadi untuk Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Siliwangi yang ke-33. Semoga kedepannya bisa lebih maju, solid, dan berkualitas. Selamat hari jadi yang ke-33 untuk HMI Unsil. Semoga makin sukses dan jaya selalu. Selamat hari jadi untuk Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Siliwangi yang ke-33. Semoga semakin jaya. Elektro jaya, jaya, jaya. Salam Elektro. Elektro Elektro jaya, jaya, jaya. Elektro jaya, jaya, jaya. Sipil, 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 sipil. Elektro jaya, jaya, jaya. Elektro jaya, jaya, jaya. Salam teknik. Elektro jaya, jaya, jaya. Elektro jaya, 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 jaya. Elektro jaya, jaya, jaya. Elektro jaya, jaya, jaya. Elektro jaya, jaya, jaya. Baik, serangkaian acara sudah selesai dan kita ada di ujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mau berpartisipasi. Terima kasih untuk warga teknik elektro yang masih mau meramaikan acara ini. Tetap semangat dalam keadaan seperti ini, bahwa kita pasti bisa.
apapun keadaannya, jika kita usaha, kita pasti bisa. Dan untuk itu, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa, dalam keadaan new normal ini, kita memperlakukan kebiasaan baru seperti cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak aman. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Rinalta Farida Saragi. Mohon pamit undur diri. Dadah!